Ya, yang pertama sih tadi main kita banyakkan mati sendiri ya, banyakkan bikin salah sendiri, dan musuh juga udah siap dari awal, banyak neken terus ke kitanya gitu. Jadi kita mau mau bola gimana jadi susah ya, mau main nolok kalah defense-nya gitu, mau naik juga sana lumayan bagus juga serangannya gitu. Tadi sih dari keseluruhan sih banyak mati sendiri sih, nggak terlalu banyak dimakin musuh gitu. Setelah ini ya harus lebih banyak latihan lagi ya, banyak latihan apa bola gitu, bola tolop itu enggak, harus banyak bilang itu jangan terlalu banyak mati sendirinya lah, itu sih yang penting. Jadi minimal bisa rally dulu, enggak terlalu gampang mati, jadi buat kita ya jadi enggak yakin mati sendiri terus. Terakhir sih kita kalah, ya pertama menang di Taipei atau di Cina gitu, pas terakhir tuh ketemu di Malaysia Master kalah juga ya. Kali ini kami kurang salah, lebih siap sih kitanya, banyak yang ngelakuin kesalahan sendiri itu. Mungkin yang pertama ada faktor lelah juga lah selain mengalahkan kemarin, terus yang kedua bisa mencapai perempat final itu luar ekspektasi atau bisa masih sebenarnya masih pengen lebih pulang ke perempat final ini? Sejujurnya sih pengen lebih lah ya, cuman ya, dari performa tadi juga kita juga beda banget lah sama kemarin gitu. Mungkin agak ya itu kita harus ditambah lagi dari segi power teknik sama kualitas lebih rapi lagi. Hasilnya cepatnya? Ya hasilnya sih sebenarnya juga sebenarnya sih pengen lebih ya, cuman ya syukuri aja.